Pemirsa, kasus terkonfirmasi COVID-19 Ring Kabupaten Buleleng saya nincap. Rauh makin mewawah dasa kasus terkonfirmasi. Kanan punika talar kesarengin antuk krama kena kantos kali dasa diri. Gugus tugas penanganan COVID-19 Buleleng Uningayang pasien terkonfirmasi Buleleng ring tanggal kali dasane lintang mawawah dasa diri luire limang diri saking kecamatan Buleleng, adiri saking kecamatan Banjar, adiri saking kecamatan Seririt, adiri saking kecamatan Sawan, adiri saking kecamatan Sukosade, miwah adiri saking kecamatan Kubu Tambahan. Menados wilangan kasus konfirmasi antukumulatif satak pitung dasa tiga diri. Tios mawawah kasus terkonfirmasi gugus tugas penanganan COVID-19 Buleleng, taler nureksain wenten kalidase pasien, sani kejan tenang sampun kenak saking COVID-19. Sani pindah ke wilangan pinih akeh ring awu keungkuran. Konfirmasi baru sebanyak 10 orang, yaitu satu kecamatan Buleleng sebanyak 5 orang, dua kecamatan sebanyak 1 orang, 3 kecamatan Seririt sebanyak 1 orang, 4 kecamatan Sawan sebanyak 1 orang, 5 kecamatan Sukosade sebanyak 1 orang, dan 6 kecamatan Kubu Tambahan sebanyak 1 orang. Kedua, sembuh sebanyak 20 orang, yaitu 1 kecamatan Buleleng sebanyak 13 orang, 2 kecamatan Sawan sebanyak 3 orang, 3 kecamatan Seririt sebanyak 1 orang, 4 kecamatan Sukosade sebanyak 1 orang. Makin pasien sanik kantun kerawat 6 dasa 6 diri luire ululikur kerawat ring RSUD Buleleng. Tios tigang dasa kutus diri, sangkaning nenten madue gejala tur wantah gejala ringan, sidang laksanayang isolasi mandiri ring paumahan utawi jero suang-suang. Komang Yuda, Bali TV.